Robot Lucu. Ah, tidak. Oh, tidak. Satu jam sebelum ledakan. Hari semakin gelap, lampu kota menyala, dan teman kita Handy Andy juga pulang ke rumah. Halo teman-temanku, beberapa blok lagi dan aku akan sampai di rumah. Apa itu? Apa yang terjadi? Hey, apa yang sedang kamu lakukan? Mobil polisi menabrakku. Ayo kita lihat apa yang terjadi dengan mobil balapku. Pintu penumpang dan spatbor rusak. Itu tak baik. Aku melihat mobil lain juga dicegat. Tidak hanya mobilku. Ah, itu dia. Aku memanggil polisi itu untuk komplain. Halo, aku lapor Pak Polisi. Aku melaporkan tentang mobilmu. Polisi telah melanggar peraturan, menghalangi mobil lain. Apa yang terjadi pada mereka? Orang lain bisa terluka. Apakah itu Handy Andy? Kami minta maaf. Ada situasi yang tidak diharapkan. Pencuri yang merampok supermarket dan menyandera temanmu telah kabur. Entah bagaimana mereka merusak teralis di fasilitas penahanan dan menyerang pasukan keamanan. Pencuri mengambil mobil polisi dan kabur. Mereka juga merusak pagar di kantor polisi. Aku kira sekarang mereka sedang berusaha kabur dari kota. Kami sudah memulai penyelidikan. Kami mengumumkan mobil polisi yang dicuri. Kemana harus mencari pencuri itu? Aku tahu kemana mereka pergi. Cara tercepat untuk kabur dari kota adalah menyeberang jembatan. Kirim semua mobil polisi ke jembatan. Aku mengikuti mereka. Hati-hati, pencuri sangat berbahaya dan mereka memiliki senjata. Aku akan sangat berhati-hati. Aku pergi ke jembatan, temanku. Aku harus menangkap pencuri. Ini dia, di jembatan. Kenapa mereka berhenti? Ada yang tidak beres. Aku harus berusaha mendekat. Polisi di mana ya? Mengapa hal itu membuat mereka begitu lama untuk datang? Kami hampir sampai, Handy Andy. Kita akan datang dalam beberapa menit. Pencuri berhenti di jembatan. Apa yang harus aku lakukan? Mereka akan kabur. Kesempatan akan hilang. Coba ikuti mereka. Tapi jangan terlalu dekat. Pencuri itu akan pergi. Cepat, cepat. Mereka akan pergi. Aku akan memeriksa mengapa mereka berhenti di jembatan. Itu bom. Oh, tidak. Si pencuri memasang bom di jembatan. Semuanya akan meledak sekarang. Astaga. Aku harus pergi. Semua orang, kembalilah. Ada bom di jembatan. Ulangi. Ada bom di jembatan. Tidak! Handy Andy, apakah kamu di sini? Bisakah kamu mendengarku? Handy Andy, jawab aku. Bisakah kamu mendengarku? Lanjutan ceritanya bisa kamu lihat di kartun berikutnya. Terima kasih sudah melihat kartun kami. Pilih saja apa yang ingin kamu tonton sekarang. Kami punya banyak sekali kartun yang menarik.